Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia di pekan ke-16, kali ini ada AC Milan melawan Monza. Ya, tuan rumah AC Milan unggul terlebih dahulu melalui Reinsdorf pada menit ketiga. Skor 1-0 untuk AC Milan. Pada menit ke-41, Simic berhasil menggandakan keunggulan AC Milan menjadi 2-0. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Noah Okafor berhasil membesar keunggulan AC Milan menjadi 3-0. Noah Okafor berhasil merasakan gol ke gawang Monza pada menit ke-76. Ya, dan kemenangan ini, maka AC Milan berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 32 poin. Dari 16 kali bertanding, 10 kali menang, 2 kali seri, dan 4 kali kalah. Sementara Monza berada di peringkat ke-11 klasemen dengan perolehan 21 poin dari 16 kali bertanding, 5 kali menang, 6 kali seri, dan 5 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya.